kawan-kawan Fahri, pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau mencoba membuat pupuk ekoenzim. Jadi sebelum kita membuat pupuknya, kita harus menyediakan beberapa bahan atau komposisi yang perlu digunakan untuk pembuatan pupuk ekoenzim itu. Jadi di sini ada batang pisang yang sudah dicacah. Kemudian ada daun ketapang. Selanjutnya ada rumput putih. Dan juga ini daun gamal. Jadi semua bahan ini dicacah. Kemudian ada tambahan lagi. Ini sekam. Sekam. Jadi itu komposisi pembuatan pupuk ekoenzim. Jadi ayo ikuti kami dalam proses pembuatan pupuk ekoenzim itu sendiri. Skopnya. Baik, ini untuk bahan fermentasi. Jadi kita menggunakan EE, ekoenzim cair atau M4. Nah, kemudian ada air. Air 10 liter, kemudian nanti dicampurkan pakai M4 atau EE, ekoenzim itu sendiri. Nanti setelah itu kita campur merata di bahan yang sudah kita sediakan. Setelah pencampuran selesai, kita endapkan kurang lebih 2 minggu. Nah, itu sudah terlihat kecoklatan dan berjamur. Nah, saat itu ekoenzim sendiri sudah bisa digunakan. Terima kasih, kawan.